Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, meskipun kita tahu ahlan wa sahlan bihumikum rombongan dari pihak mempelai putra. Alhamdulillah dengan sampun Bapak Ibu dan adik yang kami hormati, di
sini saya sebagai pembawa acara, langsung saja saya bacakan ajaran kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ajaran ketiga, penyerahan dari pihak mempelai putra. Ajaran keempat, penerimaan dari pihak mempelai putri. Dan yang kelima, penutup atau doa. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang lancar. Ala hadiniyah wa ala kulliniyah dan sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Khusus sahibul hajah yang kami hormati dan tak lupa yang sedang berbahagia mempelai berdua Ananda Ahmad Mauludin bersama Ananda Enok, yang telah melimpahkan nikmat hidayah dan taufiknya pada sore hari ini, sehingga di sore yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat memberikan doa restu sekaligus doa barokah untuk mempelai berdua. Mudah-mudahan pernikahan Ananda berdua pada sore hari ini senantiasa membawa barokah dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Amin ya Rabb. Terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita, sehingga insyaallah kita jika menurut kepada ajaran-ajaran beliau akan selamat fiti di waktu jawal akhir. Atas nama rombongan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyambutan yang telah disampaikan kepada kami serombongan dari keluarga mempelai putra dari Desa Mugelor. Mudah-mudahan penyambutan ini menjadi awal bagi terbinanya keluarga Mugel dan keluarga Lengkok. Hadirin hadirat yang kami hormati, khususnya saya pada sore hari ini diberikan amanat atau tugas oleh sahibul hajah, yaitu keluarga atau orang tua dari Ananda Ahmad Mauludin, di mana pada sore hari ini saya bertugas untuk menyampaikan amanat yang sudah disampaikan kepada saya untuk kami sampaikan kepada keluarga Ananda Enok, yaitu Bapak Gendong Siap. Kepada pertama kami serahkan kepada Bapak dan Ibu Sugiono sekeluarga, dan yang kedua kami serahkan kepada Ananda Enok kehadiran Ananda Ahmad Mauludin ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangan Ananda Mamat, kami menyerahkan seutuhnya. Apabila ada ketidak atau kekurangan keluarga untuk bisa membimbing dan mengarahkan kepada kami Ahmad Mauludin. Sebab kadang-kadang kebiasaan di Bogor atau di Desa Bogor dengan kebiasaan di wilayah sini mungkin wonten sing boten sami, ya. Oleh sebab itu kami Mas Mamat niki wonten tingkai sing boten cecek kangge masyarakat utami kangge keluarga wonten ing mriki. Atas nama Bapak Zakaria dan Ibu Tasbihah sekeluarga,